Bagaimana pendapat Encik Mazlam tentang sambung PKP fasa 3 ni yang akan bermula besok? PKP fasa 3 iaitu dari 15 sehingga 28 hari bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Good morning. Selamat pagi. Saya KPOG, Ketua Pemuda Orang Gila, setuju dengan pendapat Tan Sri Beri Asyik kerana menambahkan lagi PKP untuk tahun ini. Perintah Kawalan Pergerakan. Perintah Kawalan Pergerakan diteruskan kerana rakyat semakin ramai kena penyakit virus ini. Saya rasa Datuk Beri Asyik tahu dan situasi ini amat tepat dan betul sekali. Hidup Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya selaku orang gila mengesahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin memberi satu idea yang canggih untuk rakyat Malaysia supaya rakyat boleh berdisplay dan berdikari. Saya rasa bantuan kerjaan rakyat mesti diteruskan. Tambahlah lagi 1,000 seorang termasuk orang gila macam saya. Saya gila-gila remaja, gila duduk saja, gila malah kerja. Selaku orang gila, saya setuju dengan pendapat Tan Sri Beri Yassin, masa tambahan diperlukan untuk penyakit virus ini. Saya setuju dengan langkah Dr. Tan Sri Beri Yassin. Saya selaku KPOG menalu-alukan jasa baik Muhyiddin untuk tuan batu rakyat. Hidup Beri Yassin, hidup Lang Gila, hidup Datuk Ajar Dewan. Jangan lupa subscribe atau langgan channel ini di YouTube Tanda Sokongan Anda. Terima kasih.